Thank you untuk teman-teman yang sudah support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Kembali lagi di daily vlog saya, guys. Kali ini gua biasa nggak ada kerjaan, terus gua jalan-jalan malam jalan-jalan malam keliling kota yang ada di China, ya. Oke, kali ini saya nemenin teman saya lagi foto-foto malam tuh, orang ya lagi foto-foto. Terus gua daripada gak ada kerjaan, gua ngevlog teman saya foto-foto ya. Di pusat kota, tapi di sini rumahnya tuh kayak tradisional gitu. Kayak zaman-zaman dahulu. Dan rumah-rumahnya itu dia jual kayak makanan-makanan gitu, guys. Sini teman-teman kalau nyebrang tuh ramai-ramai banget. Dia tuh kayak orang tawuran. Kita meluk asal peluk. Iya. Lagi orang jalan. Kita nanti mau ke tempat jual makanan seafood gitu. Kalau malam-malam doang bukannya, kalau siang enggak buka. Yang kemarin aku omongin di vlog yang sebelumnya. Tuh, ini tempatnya. Ini sepanjang jalan sana jual makanan seafood-seafood gitu. Nih jual makanan. Bangke kayak babi di. Wah, ekstrim teman-teman. Ulet dimakan nih. Ini jual kayak ulet, terus nggak tahu ulet apa nih. Tuh ada kalajengking di atas sana di ujung. Ada ulet. Ngeri anjir. Enak tau. Kata atlet. Makanannya ekstrim-ekstrim teman-teman. Di sini mau nyicipin, ngeri aku. Oke, kita sambil jalan-jalan lagi. Ini sampai sana jauh. Sampai satu lorong itu jual makanan. Teman saya beli gurita yang besar ini. Di sini bayarnya pakai scan-scan gini, teman-teman. Mantap. Ngeri aku mau makannya. Ya, teman saya beli lagi. Beli apa nih? Baby octopus. Bayi gurita. Dekat. Ya teman-teman, saya beli gurita, baby gurita nih.
Itu harganya 15 koin atau kalau dirupiahkan sekitar 30.000. Tuh, cara masaknya dibakar. Mantap. Ya, ini teman-teman anak gurita, baby gurita. Alat anjir. Delicious. Udah. Tuh, mantap guys rasanya. Ya teman-teman, kita makannya minggir dulu. Kalau di tengah jalan takut kena orang. Enggak, lo ini enggak panas luarnya. Luarnya lo ini pegang. Kenapa? Panas. Ayo bilang. Enggak panas. Luarnya pegang ya. Puasa. Sekarang. Iya. Keren bangunannya, tradisional. Ya, ramai banget di sini teman-teman. Pada jalan-jalan sama makan seafood. Di sini bingung gua sampean mau beli apa. Kepengen semua. Ini pusatnya makanan teman-teman ya. Gila, sampai bingung ini mau makan apa. Kalau ada uangnya sih nggak bingung. Kalau ini nggak ada uangnya jadinya bingung. Jadi pengen terus. Ini di sini juga masih fresh tuh. Masih hidup-hidup. Masih hidup-hidup ya ininya. Seafoodnya. Wow, berasa teman-teman, fresh, mantap. Kalau mataharinya pas di sana bagus. Mantap juga ya, malam-malam jalan kayak gini ya, dingin-dingin. Sejuk, lihat pemandangan, wedeh, mantap. Oke, saya mau foto-foto dulu di sini coba ya.